Oke. Nah, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel guys. So hari ni kawan aku nak make up aku tutorial apa? Make up simple. Okey. Ha, ya. Tunjuk a cara pakai make up. Ni bedak memang saya guna untuk muka. Ini lip tint. Okay, lip tint ni banyak jenis. Okay, ada yang terang, ada yang cerah, ada yang gelap. Okay. Okay, ini gincu biasa kan. Gincu, haa, dah nak habis dah. Ini lip balm. Ini lip balm, okay. Yang ni pun dah nak habis sebab tak pergi beli lagi, tak borong lagi. Okay, ini foundation. Foundation ni saya beli dengan kawan saya je. Dan ni sponge untuk muka. Dan ni saya buat untuk toner muka. Ha, untuk lembapkan muka. Aloe vera. Panggil muka. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Aloe vera. Saya tak suka pakai toner yang lain. Saya suka pakai aloe vera. Aku pertama kali nak apa? Bila nak make up tu kita kena letak toner dulu eh, ataupun aloe vera untuk lembapkan muka. Janganlah terus pakai foundation. Ha, korang kena ingat tau. Okey, ni aku dulu. Apa lah. Okey, nampak perbezaan. Okey, yang kedua kita pakai foundation. Foundation Melika Brimi by Fatihah Hadi tu. Ha, saya buat promo dia punya. Saya beli dengan dia. Dia jual lagi tak? Jual lagi asalnya. Ni pasal dia make up, okey. Saya minta make up ni. Saya letak tapi. Aku biasa pakai bedak je. Pakai bedak kali juga. Okey. Sebabkan sponge ni kita baik gunakan tangan je. Sebab saya suka pakai tangan untuk foundation daripada pakai sponge. Sebab kalau pakai sponge akan nak jerawat kat muka. Kalau pakai sensitif. Kena tidur. Okay, tengok ya. Muka dia nampak wow, macam glow sikit. Tengok, kita pakai tipis je, nipis je, okay? Tak pakai tebal-tebal. Sebab just make up simple. Cara okay. Memang mudah. Tapi ni, bedak, okay? Saya suka pakai bedak ni daripada bedak yang Maybelline tu. Sebab muka saya sensitif. Ni buat macam tutorial muka saya ni. Saya sama je muka. Saya sensitif, jadi saya pakai Maybelline je. Sedap bau. Gemar eh, siapa-siapa yang suka make up tu ha, belilah bedak sapi. Sebab bedak sapi ni baguslah untuk muka ha. Jangan pakai sangat baby Johnson untuk sapu bedak kat muka. Sebab ya, tak tu, dia untuk baby. Kalau yang ni boleh untuk nanti, untuk muka lah dewasa ha. Tengok, nampak soft dia. Okay, jom pergi, tak jalan muka. And then, buat kita buat simple je. Okay, oh, betul siap. Okay, ini lip balm okay? Untuk lembapkan bibir. Ini pasti sebab kalau yang kulit kering, mulut kita just pakai dia. Kita pakai dulu. Okay. Nah, seterusnya. Okay, kita apa? Okay, ini lip matte Sobella. Saya beli dengan Fatihah Hadi juga ni. Saya okay. Sobella. Dia pun ayat review lah. Review tak berbayar. Sama ni ya. Okay, Fatihah boleh tengok kat sini. No you, no you. Yang ni boleh tiga. Boleh pakai untuk bibir, untuk blusher dan untuk eyeshadow. Okay. Masih ke? Bye. Bye. Macam punya. Macam kucing. Wah, setelah dia make up. Wow. Okay, kita pakai sikit lagi untuk tapis.
Ada lagi ke? And then kita pakai. Okay. Okay, ini untuk eyeshadow. Tengok saya pakai Sobella, okay? Mana? Untuk mana? Mandi FF ni. Untuk mana? Untuk mana? Okay, dia tak pernah pakai. Okay. Last ni kita pakai dekat bibir. Okay, ini yang terakhir, okay. Kenapa saya dalam makeup? Okay, itulah makeup dia memang simple gila tu. Nak tengok apa? Okay, next kita nak buat tutorial tudung simple. Simple sahaja. Okay. Baju datang. Ustazah, nak pergi mana Ustazah? Jadi model dah pula dah lah weh. Ni bawah ni bawah organic, okey. Saya jual. Okey, siapa-siapa yang nak beli bolehlah follow IG Tini Hijab. Puas sikit dengar. Tini apa? Tini Hijab. Siapa? Siapa nak beli tudung bawal yang akan dia tak jarang dan soft dan terbentuk. Dan warna-warna cantik ya. Muka aku tak sesuai sangat sebab sesuai cantik ni ha. Dia je yang sebab aku ni bukan suka sangat pakai bawal macam ni, aku tak suka. Tapi dia first time pakai. First time pakai pun cantik ha. Kalau dia pakai sama-sama kita dia kat bawal. Tengok Okay, bawah ni memang aku suka juga. Tapi apa ni, walaupun aku tak suka pakai bawah ni, tapi bila aku dia try pakai dekat aku, gila rasa dia terbaik lah. Memang muka terus jadi tengok ha. Tai lah. Tengok Mak dia suka. Itulah aku. Kalau orang lain pakai lebih cantik lah. Sebab aku pun tak cantik. Tapi dia cantik lah. Tapi aku memang aku tak suka gila apa kata bawah dia. Kalau aku pun aku suka. Weh, memang tak minat weh. Apakah daya? Ni tutorial nombor 2. Kalau Azhar, kalau aku lagi cantik kan? Kalau Azhar suka pakai bawal, wah boleh lah. Pernah pergi sini. Haa, gini. Cantik kan? Buat thumbnail, thumbnail cepat. Cantik kan? Tengok, saya sibuk kau apa? Jom, okay, siapa-siapa nak beli tudung apa ni? Tudung Adeli. Adeli. Boleh lah, follow IG Tini Hijab. Boleh follow dia ni eh. Show pun ada kalau nak beli. Nanti aku letak apa IG dia dekat ni aku eh. Okay, ada lagi? Okey, itu sajalah. Hari ni video aku makeup, tutorial makeup memang simple gila dan tudung apa? Tudung ni memang terbaik ah. Kalau siapa nak beli boleh pergi dekat IG dia, nanti aku tag kat sini eh. Lepas tu okay, Aina Nabila Scarf, okey? Okeylah, itu sajalah. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye. Jumpa next video.